Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Apa kabar teman-teman? Apakah bisnis Anda tambah dahsyat, tambah maju, tambah sukses? Atau banyak dari Anda yang ingin maju tetapi belum sesuai harapan? Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara membuat bisnis Anda bisa sukses berbisnis online. Hari ini semua bisnis arahnya adalah digitalisasi. Mulai dari marketing harus digitalisasi, ngatur pegawai digitalisasi, keuangan digitalisasi, bahkan hari ini kalau kita ingin mengendalikan karyawan, mengontrol karyawan, semua harus serba digitalisasi. Kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis, ada 3 trik yang harus Anda kuasai. Nomor 1 adalah marketing Anda harus efektif karena sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, Anda harus tahu cara mengontrol kinerja keuangan Anda. Dan yang ketiga adalah Anda bisa melakukan pemilihan strategi yang tepat berdasarkan laporan keuangan. Teman-teman, 3 hal ini banyak sekali dilupakan oleh karyawan, oleh manajer, bahkan oleh business owner. Untuk bisa membuat bisnis Anda sukses, marketing Anda harus efektif. Saya ambil kasus ya, ada sebuah perusahaan yang benar-benar tidak pernah memiliki bisnis online sama sekali. Bisnisnya adalah fashion. Lalu kemudian ketika beralih ke online, sebelumnya adalah offline. Tidak pernah punya bisnis online. Ketika beralih ke online, apa yang terjadi? Mereka langsung buka Instagram, masuk marketplace, dan gagal. Tidak mendapatkan hasil sama sekali. Kenapa? Karena tidak melakukan riset secara tepat. Nah, lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan mini research. Mereka riset kecil-kecilan. Sebetulnya apa sih yang disukai oleh customer? Oh, customer tuh suka baju-baju gaya-gaya Korea. Customer tuh suka kalau misalnya ada Instagram live yang bisa menampilkan baju-baju mereka yang dipakai secara live. Ada juga yang bilang, oh saya lebih suka nih kalau misalnya di marketplace harus harganya spesial, jualan dengan ada voucher, potongan. Nah, ketika diterapkan, salesnya yang biasanya penjualan cuma 10 per hari menjadi 120 per hari. So, marketing itu penting sekali, harus berdasarkan kebutuhan customer. Yang kedua adalah memiliki laporan keuangan. Anda harus bisa mengontrol situasi keuangan Anda. Nah, saya ingin memberikan Anda tips bagaimana cara memilih strategi untuk membuat Anda lebih mudah mengontrol laporan keuangan. Biasanya kalau zaman dulu Anda bikin laporan keuangan seperti apa? Rata-rata manual. Dan berapa banyak dari perusahaan yang benar-benar punya laporan keuangan yang akurat? Sangat sedikit. Apa buktinya? Hanya 4% bisnis yang bertahan hingga 10 tahun. 96% bisnis tutup. Salah satu alasan terbesarnya adalah karena mereka tidak memanage keuangan dengan baik. Mengapa tidak mengelola keuangan dengan baik? Banyak sekali bisnis yang campur antara bisnis dengan keuangan pribadi gabung. Ada banyak juga bisnis yang saya udah ada laporan, tapi nggak tahu cara bacanya. Saya ada laporan, tetapi laporannya itu telat. Telat 2 bulan, telat 3 bulan. Gimana kita bisa mengambil keputusan hari ini berdasarkan data 3 bulan yang lalu? It's impossible, teman-teman. Saya ingin memberikan Anda tips bagaimana Anda melakukan kontrol yang baik dari sisi laporan keuangan. Nomor 1 adalah harus real time. Yang kedua, harus ada dashboard yang interaktif. Apa maksudnya interaktif? Dashboard itu adalah kayak mobil. Mobil, Anda punya mobil, ada dashboardnya, ada speedometernya, ada alat untuk mengukur bensinnya, ada informasi-informasi yang bisa membuat Anda mengerti kondisi bisnis Anda sehat atau sakit. Berarti dashboard itu harus real time.
Nah, dashboard yang real time itu harus interaktif. Interaktif itu begini. Mobil-mobil zaman dulu, dashboardnya itu mati, nggak bisa berubah. Tapi mobil-mobil baru, dashboardnya bisa berubah. Saya ingin melihat temperatur. Bisa. Saya ingin melihat berapa kilometer saya sudah berjalan. Bisa. Saya mau melihat berapa bensin yang sudah terpakai. Bisa. Teman-teman, semakin interaktif, semakin bagus. Yang ketiga adalah report tersebut harus bisa dibaca dan dianalisa dari berbagai device. Jangan hanya, oh orang accounting aja yang bisa baca. Hanya bisa dibaca di komputer, hanya bisa dibaca di laporan keuangan yang sudah di print. Ini semua akan menyulitkan kita dalam mengambil keputusan. So, tiga hal ini harus dipenuhi prasyaratnya. Real time, dashboardnya interaktif, dan yang ketiga, bisa diakses dari berbagai device. So, bagaimana caranya Anda menciptakan dashboard yang real time? Ada nomor satu, Anda bisa menggunakan format Excel. Anda juga bisa merekrut karyawan yang sudah berpengalaman. Anda juga bisa menggunakan accountant atau konsultan keuangan yang berpengalaman. Menurut saya ada yang sangat efisien dan murah, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Hari ini sudah banyak sekali aplikasi. Dan yang saya paling suka adalah aplikasi dari Mekari. Namanya Jurnal. Mekari itu ada punya beberapa aplikasi untuk HR, untuk pajak, termasuk untuk accounting dan finance, yaitu jurnal. Nah, jurnal ini bagus. Dia bisa mengontrol laporan keuangan, mengontrol laporan stok. Ada bisa analisa inventory. Ya, ada fitur accounting, ada fitur laporan keuangan. Anda bisa mengatur dan juga bisa memantau cash flow statement Anda. Memantau arus kas supaya cash flow Anda sehat. Karena cash flow ini penting banget. Dan karena real time, ada dashboardnya, bisa diakses dari berbagai platform, dari device mobile bisa, atau desktop pun bisa. Ini yang mempermudah sekali. Makanya banyak klien saya menggunakan produk-produk dari Mekari ini. Karena mereka juga sudah cukup lama dan juga banyak membantu usaha kecil mengintegrasikan informasi, aktivitas, bisnis, laporan keuangan, hingga perpajakan. Karena banyak sekali UKM yang tidak terlalu menguasai akuntansi, fitur-fitur yang ada di jurnal ini benar-benar mempermudah. Orang yang gak ngerti akuntansi pun bisa menggunakan fitur jurnal karena sangat-sangat user-friendly. Sekarang yang ketiga, kalau Anda sudah memiliki informasi yang akurat, Anda bisa mengambil keputusan bisnis dengan lebih strategis karena ada informasi real-time-nya. Teman-teman, bisnis Anda bisa maju jika bertumbuh. Karena ada pepatah mengatakan, if you grow, you are not dying. When you stop growing, you start to die. Jadi, nomor satu, untuk menumbuhkan bisnis, Anda dulu harus bertumbuh. Baru Anda bisa menumbuhkan bisnis. Untuk bisa menumbuhkan bisnis, Anda juga harus menumbuhkan sistemasi yang ada di dalam bisnis Anda. Salah satu sistem yang bisa Anda gunakan adalah meningkatkan kemampuan Anda untuk menganalisa bisnis dan membuat bisnis lebih real time ketika dianalisa. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.